tidak ada selain Engkau di dunia ini, Tuhan. Yang kami tinggikan, yang kami muliakan, sampai akhir hidup kami. Sebab hanya Engkau Yesus, buat tukaran kami. Terima kasih, Yesus. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sekali lagi kita angkat tangan, nyatakan ku sembah Engkau Yesus, sebab tiada lain selain Engkau. Engkau Yesus Allah, tempat perlindungan. Kau Tuhan, You are the
the awesome God. You are the great one. Segala bangsa, segala bahasa, segala generasi akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab Engkau Allah dan tetap selama-lamanya menjadi Allah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat yang terindah, kami mau duduk diam menikmati suara-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Engkau melawat setiap kami. Setiap kami akan menikmati pribadi-Mu sore hari ini. Setiap kami akan menikmati kuasa-Mu, mujizat-Mu, dan kasih-Mu yang sempurna atas kami. Urapi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu melingkupi setiap kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam satu nama Tuhan sepanjang zaman, namanya Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk. Luar biasa kesempatan kali ini, suatu yang luar biasa saya boleh ada kembali di tengah-tengah saudara sekalian. Dan sore hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu nama di atas segala nama. Dan saya akan memberikan subtema, yaitu namanya Yesus. Nama sepanjang zaman, nama dari kekekalan kepada kekekalan, namanya yang tidak pernah berubah, namanya Yesus Kristus. Amin. Dan ketika kita bicara tentang nama, tidak mungkin kita akan mengabaikan tentang pemilik nama. Nama adalah identitas. Nama akan menginformasikan banyak hal tentang pemilik nama itu. Nama juga memberikan kesan. Nama juga memberikan interpretasi tentang pemilik nama itu. Ketika kita menyebut nama Yesus, maka di benak kita, di mulut kita akan perkenalkan, He is the Savior. Dia adalah penyelamat. Dia adalah pembebas. He is the deliverer. Dia adalah pembebas kita. Dia adalah pembuat mujizat. Dia adalah pembuat jalan di mana semua jalan tertutup. Dia adalah pembuat jalan. Dia Allah dan tetap selama-lamanya Allah. Amin. Untuk alasan itulah kita ada sore hari ini. Untuk menikmati pribadinya, untuk menikmati kuasanya, untuk menikmati mujizatnya, dan untuk menikmati kasihnya yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita akan sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10 saya akan bacakan buat saudara sekalian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihat kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan untuk mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Lalu melonjak berlari, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang Indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya.
Nah, dari bacaan ini, saya akan memberikan satu fakta. Dan fakta yang pertama bahwa ada seorang yang disebutkan di dalam Alkitab bahwa dia adalah seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Dia bukan saja lumpuh, tapi dia juga adalah seorang pengemis. Dia berada di bait Allah, dia berada di gerbang bait Allah setiap hari. Dia ada di situ. Untuk apa? Bukan untuk memuji Tuhan. Bukan untuk menyembah Tuhan. Dia ada di situ untuk satu alasan. Dia meminta sedekah kepada setiap orang yang lewat di depan dia. Kisah ini mengatakan bahwa dia lumpuh. Dan dia miskin. Saya mau bilang bahwa tidak ada yang salah dengan kemiskinan orang ini. Saya juga mau berkata bahwa tidak ada yang salah dengan kelumpuhan orang ini. Tapi yang kemudian menjadi masalah yang sangat serius. Miskin dan lumpuhnya dia tepat berada di gerbang bait Allah. Dia dalam keadaan lumpuh dan miskin. Itu bukan sesuatu yang dipermasalahkan. Tapi kemudian kemiskinan ini terjadi. Dan terus berlangsung. Bukan saja sejak lahir, tapi terus berlangsung berkepanjangan. Dan itu terjadi di bait Allah. Ini adalah suatu masalah yang besar buat dia. Saudara tahu, kalau kita menyebutkan gerbang, artinya di situ tempat masuknya sesuatu. Kalau kita mendengar, kalau kita tahu, kalau kita menganalisa bahwa ketika kita mendapatkan kata gerbang ini, artinya begini, sesuatu yang baik sedang mendekat ke arah kita. Gerbang adalah sesuatu pintu di mana kita akan menerima segala kebaikan Tuhan, segala mujizat, segala kuasa, dan segala kasih-Nya. Kita ada di tempat yang benar. Tapi seringkali kita tidak jumpa dengan orang yang benar. Si lumpuh ini bertahun-tahun. Dia banyak sekali ketemu orang yang tidak tepat. Di tempat yang tepat. Tempatnya sudah benar. Dia ada di bait Allah. Tapi sayangnya dia tidak jumpa dengan orang-orang yang tepat. Sampai dia ketemu dengan Petrus dan Yohanes. Waktu mereka bertemu, si lumpuh ini melihat dengan satu harapan. Bahwa dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Apa yang dibutuhkan oleh raganya. Apa yang dibutuhkan oleh jasmaninya. Mungkin dia belum makan seharian. Mungkin dia tidak punya uang untuk membelikan roti, sepotong ikan. Untuk menghidupi, untuk mempertahankan, untuk keberlangsungan hidupnya. Dia ada di situ dan apa yang diharapkan sedekah. Sedekah ini juga dibahasakan dengan kata uang. Apa yang diinginkan oleh pengemis tidak lain. Kalau kita jumpai banyak sekali pengemis di luar gedung ini. Apa yang diharapkan? 1000 perak mungkin. Itu sudah lebih dari cukup. Untuk membuat dia bisa survive. Waktu dia ketemu dengan Petrus dan Yohanes, dia sangat berharap dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi waktu kemudian mereka berjumpa dengan harapan, dengan mimpi, dengan keinginan yang begitu kuat. Kiranya kedua orang ini yang mungkin kelihatannya adalah orang-orang yang berkecukupan. Lalu dia menatap, dia mengharapkan. Tapi kemudian dia tidak mendapatkan apa yang dia minta. Dia berharap sedekah. Dia berharap uang. Tapi Petrus bilang begini. Emas dan perak tidak ada padaku. Saudara bisa bayangkan, mungkin ini adalah harapan terakhirnya dia. Setelah begitu banyak orang lewat di depan dia, ini mungkin harapan terakhirnya dia pada hari itu. Sebab firman Tuhan berkata, waktu menunjuk pukul 3.
Kalau kita melihat waktu daripada Yahudi, perhitungan waktu itu dimulai dari jam 6 sampai jam 6. Artinya sudah hampir selesai hari itu. Harapannya dia cuman kepada kedua orang ini. Tapi toh kedua orang ini tidak memberikan apa yang dia harapkan. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Petrus dengan begitu luar biasa. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang aku punya. Nah ini dia, apa yang aku punya. Petrus sedang bilang begini, yang engkau minta tidak ada padaku. Aku tidak punya apa yang engkau minta. Tapi apa yang akan kuberikan kepadamu jauh melampaui daripada apa yang engkau inginkan. Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang aku punya, apa yang Petrus punya, apa yang saudara dan saya punya. Kata punya di situ, dalam bahasa aslinya adalah echo. Echo itu tidak sedang berbicara tentang kepemilikan sesuatu. Kata ini begitu dahsyat. Petrus sedang mendeklarasikan sesuatu yang ada di dalam dia. Petrus bilang begini, apa yang aku punya? Kata echo menunjuk kepada ability. Kemampuan Allah. Kemampuan ilahi yang ada di dalam dia. Nah ini yang Petrus punya. Ini yang mau dikasih buat si lumpuh ini. Sebab bukan makan dan minum yang sesungguhnya dibutuhkan oleh si miskin ini. Sebab sesungguhnya bukan makan roti dan ikan yang dibutuhkan oleh si lumpuh ini. Tapi ability of God. Kesanggupan Allah yang mau ditransfer, yang mau diberikan kepada si lumpuh ini. Amin. Berapa banyak dari kita yang keadaannya tidak jauh berbeda dengan si lumpuh ini. Kita begitu dekat dengan bait Allah. Kita berdiri tepat di depan gerbang, siap menerima segala kelimpahan kasih karunia-Nya. Kita sedang ada di titik yang paling tepat, yaitu gerbang, siap menerima segala kuasanya, segala kasihnya. Tapi kenapa kemudian kita tidak kunjung menerima semua yang mau dia kasih buat saudara dan saya. Seperti si pengemis dan si lumpuh ini. Yang pertama, karena dia tidak punya yang Petrus punya. Amin. Dia tidak punya yang Petrus punya. Ability of God. Kesanggupan, kekuatan ilahi. Yang siap menerobos kemiskinan dan kelumpuhannya. Itu yang kita butuh saat ini. Itu yang kita butuh saat ini. Saudara dan saya saat ini tidak butuh yang lain. Kita butuh lebih dari yang sekedar dibutuhkan oleh dunia. Amin. Kita butuh ability of God. Kesanggupan, kekuatan ilahi untuk melepaskan kita dari kemiskinan rohani. Kita butuh ability of God untuk melepaskan kita dari kelumpuhan rohani. Kita ada di gerbang. Kita ada bahkan di dalam bait Allah. Tapi keadaan kita miskin, hina, papa, dina, lumpuh. Amin. Kita ada di sini tanpa memiliki ability of God. Nothing. Rapuh. Ini yang Petrus mau kasih buat si lumpuh ini. Makanya Petrus bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi demi nama Yesus Kristus,
Wow, luar biasa. Ini yang mau Petrus kasih. Kuberikan kepadamu. Luar biasa. Nah, kata beri itu tidak seperti ketika saya menyerahkan kepada Jason, nih saya kasih, seperti saya memberikan opera, air mineral. Tidak seperti itu. Didomi, Petrus bilang, kuberikan, itu seperti begini, air, itu dalam bahasa Inggris artinya pour. Dia menuangkan. Ini. Saudara ingat kisah ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Seperti itulah air yang tidak pernah habis. Senantiasa dituangkan. Dan si lumpuh ini senantiasa menerima secara terus menerus. Tidak akan pernah berkesudahan. Nah, ini yang mau dikasih. Ini yang mau diberikan oleh Petrus kepada si lumpuh ini. Seperti air yang dituangkan terus menerus dari atas ke bawah. Yesus berkata kepada perempuan Samaria di sumur Yakub. Dia berkata bahwa kalau engkau minum dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum daripadaku, engkau tidak akan pernah haus lagi. Amin. Ketika Petrus memberikan dan diterima oleh selumpuh. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Dia menerima bukan saja double porsi, tapi triple. Dia menerima kuasa. Dia mengalami mujizat. Dan dia mengalami kasih daripada Kristus. Itu yang dituangkan. Itu yang diberikan oleh Petrus kepada si lumpuh ini. Apa yang kemudian terjadi? Nama yang berkuasa. Nama yang menunjuk kepada satu pribadi. Perjanjian lama, perjanjian baru menunjuk hanya satu nama. Yesus Kristus. Nama ini begitu powerful sekali. Waktu dia menerima nama Yesus Kristus, sesuatu terjadi. Dia melompat. Dari sebelumnya, hidupnya, keadaannya adalah hidup atau keadaan yang sama sekali tidak memuliakan Tuhan. Hidupnya tidak pernah memuji Tuhan. Tapi waktu dia mengalami pemberian itu, waktu dia mengalami nama itu, waktu dia mengalami pemilik nama itu. Sebab Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar tentang nama. Yesus itu berbicara tentang apa dan siapa. Amin. Apa yang ada di dalam nama itu? Kasih, kuasa, dan mujizat. Jadi waktu ketika kita menerima nama itu, kita sedang kelimpahan kasih, kuasa, dan mujizat di dalam Kristus Yesus. Amin. Ini luar biasa sekali. Tokoh sentral dari kisah ini adalah Yesus Kristus. Tokoh sentral. Kenapa begitu? Karena memang dia adalah the center. Dia adalah pusat dari penyembahan saudara dan saya. Dia adalah pusat dari hidup saudara dan saya. Amin. Nah, kata Yesus, kenapa seringkali dalam kehidupan saudara dan saya, kita jatuh bangun, kita lelah, kita bahkan seringkali dan tidak jarang memilih untuk mundur. Padahal nama ini kita sering gaungkan, nama ini kita sering sebut, mungkin di sudut-sudut ruangan ini nama ini senantiasa diperdengarkan. Di mana-mana nama ini diperdengarkan, nama Yesus. Tapi kita tidak pernah mengalami secara benar, memahami secara benar makna daripada nama ini. Makanya banyak orang di luar sana percaya Yesus, percaya, tahu Yesus, tahu Yesus. Si lumpuh ini juga bukan tidak tahu tentang Yesus, karena dia ada di gerbang Bait Allah. Dia tahu ngapain banyak orang datang ke Bait Allah. Dia tahu siapa yang sedang dibicarakan di tengah-tengah Bait Allah. Dia tahu semua itu. Tapi satu hal, dia tidak ngalami kuasa daripada nama itu.
Amin. Dia tidak mengalami Yesus, wonderful name. Yesus itu dari bahasa Ibrani yang berarti Yehoshua. Yehoshua ini dipenggal dalam dua suku kata, yaitu Yahweh dan Yashah, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Kita tahu nama itu, tapi kita sulit mengalami keselamatan dari Tuhan. Yesus artinya deliverer, pembebas. Kita tahu nama itu, tapi kita tidak pernah mengalami kelepasan, kebebasan dalam kehidupan saudara dan saya. Studi saudara, perjalanan bisnis apapun, rohani, kita tidak pernah mengalami kebebasan. Padahal kata ini begitu dekat dengan mulut saudara dan saya. Kita tidak pernah mengalami. Kita perlu menerima secara benar. Seperti si lumpuh menerima dari Petrus. Kita harus tahu secara benar. Sampai kata ini nancap dalam jiwa saudara dan saya. Bahwa dia adalah Yahweh Yashah. Dia adalah Yehoshua. Dia adalah pembebas. Dia adalah Savior. Kalau nama ini hidup dalam kehidupan saudara dan saya, apa yang terlalu sulit buat saudara dan saya? Semuanya akan baik-baik saja. Jiwa saudara akan baik-baik saja. Sekalipun gemuruh, gelombang, badai senantiasa lewat di depan saudara dan saya, tapi keadaan kita akan baik-baik saja. Kenapa? Karena kita kenal nama ini, pembebas, penyelamat. Amin. Jangan pernah ada di dalam bait Allah, jangan pernah ada di tempat ini dengan motivasi yang salah. Kita ada di sini bukan untuk tujuan sedekah. Kita ada di sini bukan untuk menerima sedekah. Sedekah terlalu kecil. Kita ada di sini untuk satu tujuan, mengalami kuasa daripada nama itu. Amin. Kalau kita mengalami kuasa daripada nama itu, kita akan taf di luar sana. Kita akan jadi pribadi-pribadi yang tangguh di luar sana. Dihantam oleh apapun, kita akan baik-baik saja. Jiwaku, seperti Daud berkata, jiwaku baik-baik saja. Bahkan dia perintahkan kepada jiwanya, hai jiwaku, pujilah dia. Kenapa begitu? Karena Yesus tinggal menetap, kita mengalami kuasa daripada nama itu. Mari kita bangkit berdiri. Pesan yang sederhana pada kesempatan sore hari ini. Tapi seringkali kita gagal memahaminya. Seringkali kita gagal memberikan makna terhadap nama itu. Nama itu ada di ujung mulut saudara dan saya. Hari ini kita tidak hanya sekedar memperkatakan nama itu. Tapi hari ini kita menerima kuasa daripada nama itu. Dia akan tinggal di dalam saudara dan saya. Dia akan melakukannya dari dalam. Buat saudara dan saya. Dia akan mengerjakannya secara luar biasa. Sebab nama itu memang nama yang luar biasa. Nama itu memang nama yang dahsyat. Nama itu memang nama yang ajaib. Kalau dia ada dalam hidup saudara dan saya, tidak ada yang terlalu sulit yang akan kita lewati. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu. Yesus terlebih besar. Karena memang dia terlebih besar. Lebih besar. Katakan. Yesus terlebih besar. Amin. Di dalamku. Di dalamku. Amen.
Yesus terkatakan Dia terlebih besar. Bukan masalahmu yang besar. Yesus harus menjadi yang lebih besar dari masalah saudara dan saya. Amin. Sekali lagi, Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Amin. Di dalamku. Yesus semakin percaya sama Tuhan karena kami sudah merasakan kasih Tuhan, sudah merasakan kuasa Tuhan. Terlebih kami percaya Tuhan yang sudah menyertai kami akan tetap terus menyertai kami. Dan kalau hari ini kami sudah mendapatkan rema firman dari Tuhan, kami mau mengucap syukur karena Tuhan tidak membuat kami pulang dengan tangan kosong. Kami mendapatkan sesuatu yang menguatkan kami, sesuatu yang menegur kami. Kami mau tanamkan setiap rema firman dari Tuhan dalam hati kami, setiap kekuatan, setiap teguran yang kami terima, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar dan perenung firman biasa, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Nya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami, tuntun kami, supaya kami bisa melakukan firman yang kami dengar, firman yang kami renungkan, hanya karena kami mau mengasihi Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Pastor John Elim. Tuhan sertai keluarganya, sertai pekerjaannya, sertai juga pelayanannya. Terlebih Tuhan pakai dia buat semakin menjadi berkat dimanapun dia berada. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan tolong sertai, berkati gereja kami, pakai kami supaya melalui kami nama Tuhan saja yang dipermuliakan.
Tuhan, kami berdoa juga buat persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat, biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habil. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balas kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari dekapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan pada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umat-Nya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, yang menguatkan, yang memelihara, yang menginsyafkan, yang menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.